Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ramadan. Ramadan kedua. Ingat nak berbilog di bazar Ramadan. Tapi kita tak tahu nak pergi bazar mana lagi. Sebab masih awal ni. Mungkin banyak bazar yang tidak penuh lagi. Malam aku area kampung pun ada. Cuma ada satu tempat lah. Yang sebelah, sebelah bawah dia tak penuh lagi. Tak ada. Tak ada peniaga lagi lah. Sebelah atas mungkin dah ada, dah ramai. Hari ni daripada tempat kerja macam nak singgah, tapi nanti kita tengoklah kalau macam mana keadaan di bazar terdekat dengan tempat tinggal sana. Dah ramai meriah, aku akan singgah lah. Kalau tak ada, kita terus balik rumah lah. Tak tahu nak ke mana. Biasa bazar yang saya singgah adalah Jalan Fatah. Sana saya tak pernah lagi sepanjang saya buat vlog ni, saya tak pernah lagi singgah. Rasa tak pernah kot sepanjang saya bulan puasa ni, tak pernah lagi pergi bazar, bazar Ramadan sana. Mungkin terlalu ramai, terlalu pack parking, susah juga. Mungkin kalau kita leha-leha, tak ada agent nak buat, mungkin boleh lah. Okay, ni kita tengok sikit laluan sepanjang perjalanan. Saya pun baru balik kerja ini, balik kerja awal sikit. Kompat dapat balik awal. Rasa orang lain pun balik sama sebab ramai ni. Biasa pukul 4 tak ramai. Ni pukul 4 pun dah ramai. Jalan pun dah mula sesak. Tak ada apalah. Cuma itulah. Kalau ada cadangan bazar Ramadan. Saya area Johor Bahru. Johor Bahru. Pekanas Pontian. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kalau korang boleh suggest lah bazar Ramadan yang menarik. Sebab aku nak cari apa Semalam dah murtabak. Aku dah jumpa dah murtabak sedap. Memang sedap. Memang betul-betul murtabak lah kat tempat aku tu. Semalam lah hari pertama dah makan murtabak. Beli 6 keping licin. Dia betul-betul murtabak tu. Isi dia daging lah. Daging kisar tu. Isi dia bukan kentang ataupun telur digaul-gaul. Itu memang betul-betul mutabak. So aku mutabak pot dah jumpalah sedap. Mungkin kalau ada pot lagi sedap yang korang rasa sedap mutabak, boleh suggest kat aku. Aku akan pergilah pergi tengok. Cuma tempat aku tu aku tak buat vlog lah. Masa pergi masa sebab bawa anak-anak kiri kanan bergendong. So hari ni tengok nanti. Air dia pekanas. Air pun rasa tak ada beli kot. Sebab kat rumah pun buat air sedap juga kat rumah. Cuma aku akan nak beli secet, secet air sekejap lagi dekat Speedmart. Mungkin kat rumah dah nak habis sebab aku selalu bedal dia air coklat. Air coklat yang aku minum sekarang ni adalah Pico Original. Pico ni banyak varian dia. Aku minum original. Kalau cadangan lah, cadangan lah. Antara nak beli Pico kat mana murah kan, aku rasa kat Speedmart paling murah. Punya kebanyakan air 3-in-1 ataupun secet-secet ni dekat Speedmart murah. So, tak tahu negeri lain ada tak? Kalau kat Johor ni, Speedmart ni ada. Rasa negeri lain pun ada Speedmart pun. Ada, ada. Negeri lain ada Speedmart. Aku pasal ada. Boleh beli air secet dekat Speedmart. Cuma, bazar Ramadan. Macam kuih, kuih sagu yang merah tu. Tak tahu apa nama kuih dia. Bunyi apa? Macam bunyi orang pun dia. Kuih sagu yang merah biji-biji tu. Tak ada tabur kelapa tu pun sedap juga. Semalam tempat aku ada RM3, 6 ketul. Sedap. Sedap lah. Sedap boleh dimakan anak pun suka. Tempat lain tak sure. Nanti kita tengok lah. Kalau tempat lain kita tengok harga. Nanti kita tengok lah harga dia. Tempat-tempat aku RM3 je. Besar pun besar. Dapat 6 biji. Puati lah. Tapak pun aku rasa aku dah jumpa dapat kampung aku tu. Sedap juga. Inilah cuma kalau ada cadangan lah bazar Ramadan mana yang kita nak pergi kan. Boleh suggest ada makanan pelik-pelik ke. Biasa lemang-lemang 15 Ramadan baru ada kot. Tak tahu kalau awal-awal ni dah ada orang jual lemang. Lemang pun aku punya hantu juga. Selain murtabak ataupun sawarma. Oh, sawarma, sawarma. Ada pot pun, pot ni apa? Orang Saudi kan. Kita nak cari peniaga-peniaga Melayu, kita sawarma yang sedap. Okay, so ni, on the way balik. Jalan pun dah mula ramai. Rasa semua balik awal.
Okay, jadi kita jumpa lagi untuk next video. Vlog, ni vlog balik kerja saja, vlog santai. Untuk mengaktifkan time powers di YouTube channel. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.